Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung menghadiri perayaan Paskah Pemerintah Kabupaten dan Forkopimda bersama masyarakat bertempat di halaman gereja GKPS 3 Runggu, Nagori, Pematang Purba, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun. Sambutannya, Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung selaku Ketua Panitia Perayaan Paskah menyatakan tujuan dari perayaan Paskah ini sejalan dengan makna tema perayaan Paskah di Simalungun, yaitu sebagai reintrospeksi hati dan pikiran dalam hidup, yaitu dengan meneladani Yesus Kristus dan pengorbanannya di kayu salib, serta memperingati kebangkitannya dari kematian. Kapolres Simalungun menambahkan, dalam momentum perayaan Paskah di Kabupaten Simalungun, sinergitas TNI Polri, pemerintah Kabupaten Simalungun, serta unsur Forkopimda bersama masyarakat untuk bekerja sama membangun bangsa dapat selalu terjalin dan semakin solid. Sama-sama merayakan perayaan Paskah.